Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk tutorial yang ke-6, bagaimana cara membuat mode classroom. Yang pertama kita menuju website educationmanager.net, kemudian kita arahkan ke support, kemudian download. Di kembali seperti kemarin tampilannya ada lokasi untuk pendownloadan ini, tapi bukan ini yang akan kita download. Ya, kita geser ke bawah. Nah, di situ ada Classroom mode is available for Windows and Mac. Nah, ini kita download dulu. Download sampai selesai. Start download. Kita tunggu prosesnya. Oke. Ya. Download, proses download telah selesai. Kita cek di folder downloadnya. Folder. Kemudian kita install. Nah, ini welcome to Classroom mode for Minecraft. Kita yes, satu. Finish. Kemudian langkahnya adalah kita masuk ke sini. Dua kali. Dan kita allow access. Ya, kita masukkan password username-nya ya. Emailnya. Next, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, kita masukkan passwordnya, klik masuk. Nah, ini berhasil masuk ke layanan. Kemudian masukkan perintah berikut dalam Minecraft. Nah, ini IP-nya yang akan kita copy-kan ya, biasanya. Kita copy dulu, copy. Connect to 192.168.4.3.2.3.0. Ya, kemudian kita masuk ke Minecraft lagi. Kemudian di situ kita tunggu dulu. Nah, kemudian ke dunia saya atau ke apa namanya, ke perpustakaan boleh, pelajaran atau ke template ya, template saja lah, template dan ke tutorial Minecraft ya, mungkin bisa nanti untuk dan back to school, kita coba back to school main. Tunggu prosesnya ya, sambil dicermati mungkin ada fitur-fitur di situ permainan. Kamu bisa menekan shift untuk mengambil gambar secara dekat menggunakan kamera, menahan shift ya, ingat untuk garis miring kamu menahan shift di dunia. Nah, ini masuk ke kelas, kemudian kita tekan T situ, kemudian tadi di paste, kemudian enter. Sambungan dibuat ke server, sambungan dibuat ke server WS. Nah, ini berarti sudah tersambung ke server itu ya. Nah, tinggal nanti bahasanya mode kelasnya dia mulai menjadi host mungkin. Atau kita cek di menu yang tadi. Bentar. Menu yang tadi mana tadi? Ini. Nah, ini sudah muncul ya, daftar pemain ya, bisa
ketik di sini. Siapa aja pemainnya bisa kelihatan. Ketik Sansi. Halo. Hai. Apa kabar? Sudah siap belajar? Nah, itu ya, ini sementara seperti itu tadi cara membuat kelas remote. Nah, tapi teman-teman kita, murid-murid kita, bagaimana cara masuknya ya, kita explore dulu, kita coba. Saya akan coba ya. Ada yang sudah bergabung di sini. Agung. Oh, ini oh. Nah, ini sudah masuk. Ya. Namanya ini oh. Nah, itu sudah masuk ya. Kita lanjut permainan. Apakah ada yang bernama ini oh di situ? Nah, ini dia ini oh. Coba kita lihat turun. Mundur. Nah, itu ini oh telah bergabung. Dia malah terbang dia sebenarnya. Hey. Hey. T. Halo. Ini akan kelihatan Jenny O bergabung dalam permainan ya. Jadi tadi cara mengaturnya adalah kita aktifkan dulu mode classroom-nya. Tadi download dulu ya. Sini. Kemudian IP-nya kita aktifkan melalui chat tadi. Setelah itu kita jadi hostnya ya. Nah, melalui host kita belikan kode kelasnya, maka murid kita akan masuk tes ya itu. Saya kira seperti itu tutorial untuk masuk ke classroom bersama-sama. Nah, ini untuk pengaturan cara bergabung menggunakan IP dan mode classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.